Anggota Kabinet Merah Putih telah tiba di Akademi Militer, AKMIL, Magelang, Jawa Tengah, untuk menjalani pembekalan. Kegiatan pembekalan para menteri tersebut diketahui akan berlangsung dari tanggal 24 hingga tanggal 27 Oktober. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, sejumlah menteri tampak tegang saat menaiki Hercules. Bahkan terekam momen Menteri Nusron Wahid sibuk berzikir saat harus naik pesawat Hercules menuju Akademi Militer, AKMIL, Magelang, Jawa Tengah. Ia pun terlihat terus berzikir sepanjang perjalanan. Nusron Wahid mengaku cukup ketakutan naik pesawat Hercules tersebut sebab rasanya beda dengan naik pesawat komersil. Namun menurut Nusron Wahid pengalaman tersebut cukup berkesan baginya. Pesawatnya di luar kebiasaan pesawat komersial. Tapi maaf, karena di komersial itu Tapi mantap. Dan ini salah satu kebanggaan kita karena untuk Indonesia dapat Hercules baru lagi di tahun 2023. Ini berkat perjuangan Ibu Mutia Hafid. Dan Tuan Pemersatu bersama Pak Menhan. Dan bravo Pak Prabowo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.